Kalian shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media yang berbahagia, tentunya semua senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini, tepatnya Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, kami akan menyampaikan beberapa terkait banyaknya pertanyaan teman-teman, ya, yaitu adanya pertanyaan teman-teman media, adanya ketua BP2MI menyampaikan informasi pada suatu forum, ya, maka Polri dalam hal ini Bareskrim Polri melalui Dir Tipidum Bareskrim Polri melakukan inisiasi mendasari hal tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, maka dikeluarkan surat perintah penyelidikan dari Bareskrim, dalam hal ini adalah Direktorat Tipidum. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Ya, itu adalah hari Senin. Ya. Maka tentunya yakin teman-teman segala informasi yang ada tentu kita akan lakukan proses lebih mendalam terkait dengan langkah atau proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Ini satu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian agar publik juga memahami apa langkah Polri selanjutnya terkait dengan informasi tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman, saya juga akan menyampaikan beberapa data, ya, tentunya data yang akan sampaikan adalah data per periode sejak tanggal 19 sampai dengan 26 Juli yang kemarin terkait dengan situasi Kamtibmas. Tentunya kita ketahui dalam amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, juga dalam proses penegakan hukum, ya. Yang pertama, Polri telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana selama periode 19 sampai dengan 26 Juli kemarin, Jumat, ya. Sebanyak 1.542 kasus di mana pada kategori tindak pidana yang menonjol, ya. Antara lain di sini ada tindak pidana ringan, ya. Beberapa cakupan tindak pidana ringan sebanyak 325 perkara atau kasus yang dapat diselesaikan. Kemudian narkotika juga selama periode 19 sampai dengan 26 Juli 2024 ini tindak pidana narkotika, ya, sebanyak 178 perkara atau kasus. Terkait dengan kasus perjudian, ya, tindak pidana perjudian ini juga baik online maupun konvensional, ini beberapa sebanyak diselesaikan, ya, yaitu 17 perkara atau kasus. Sedangkan tindak pidana perdagangan orang, kita ketahui minggu yang lalu, ya, Bareskrim Polri juga salah satunya sudah mengungkap, ini ada 4 kasus dengan Mabes Polri dan seluruh jajaran. Adapun pengungkapan yang telah dilakukan, tentunya kami akan menyampaikan salah satu atau beberapa contoh terkait dengan tindak pidana narkoba yang pertama. Ini ada 3 kasus, ya. Dengan total 4 tersangka telah diamankan dan total barang bukti berupa sabu sebanyak
713 kg. Kemudian ekstasi sebanyak 144.906 butir. Sedangkan jenis pada narkoba ganja ini sebanyak 100 kg selama periode tadi kami sampaikan. Kemudian tembakau sintetis sebanyak 1,2 ton. PCC sebanyak 1.215.000 butir dan obat keras sebanyak 1.024.000. Berdasarkan pengungkapan tersebut, Polri telah berhasil menyelamatkan 52.834.600 jiwa. Ya, tentunya ini adalah pekerjaan yang kolaboratif dan juga atas partisipasi seluruh stakeholder termasuk elemen masyarakat dan lingkungan masyarakat setempat. Kedua, dengan tindak pidana perjudian online, ini ada satu kasus kemarin sudah disampaikan dengan sindikatnya adalah sindikat jaringan internasional, ya. Pengungkapan kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat jaringan Taiwan dengan total 8 orang tersangka yang telah diamankan, yang mana perputaran uang pada sindikat judi internasional tersebut mencapai 500 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 bulan. Kemarin sudah dilakukan press conference dan ini merupakan bagian dari beberapa kasus yang tadi bisa kita selesaikan. Tindak pidana perdagangan orang, ya, ini ada satu kasus pengungkapan kasus TPPO dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri, yaitu negara Australia, di mana kerjasama Polri dengan AFP untuk dieksploitasi secara seksual. Dengan total 2 orang tersangka yang telah diamankan, adapun jumlah warga negara Indonesia yang telah direkrut oleh pelaku dan diberangkatkan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK di Australia kurang lebih sebanyak 50 orang dan tersangka mendapatkan keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Kemarin juga sudah disampaikan, ini beberapa kasus menonjol yang perlu kami sampaikan. Yang keempat adalah ungkap kasus yang menjadi perhatian publik atau masyarakat, ada 3 kasus dengan total 15 tersangka yang telah diamankan terdiri dari, ya, yaitu kesatu pengungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional dengan 7 tersangka. Kemarin teman-teman juga sudah mengetahui, ya, yang mana tindak pidana tersebut dilakukan di 6 TKP, ya, yaitu diantaranya ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian juga ada 5 negara, ya, 5 negara yang kemudian kendaraan-kendaraan tersebut ini diekspor ke Vietnam, ke Rusia, ke Hong Kong, ke Taiwan, dan Nigeria. Adapun dampak kerugian ekonomi, ya, ini tentu dalam fidusia dan juga pendapatan negara, ya, dalam kasus ini berjumlah 876 miliar 238 juta 400 ribu rupiah. Ini kasus yang fidusia. Kemudian setelah itu pengungkapan kasus online scam jaringan internasional dengan 4 tersangka. Total korban di Indonesia mencapai 823 korban dengan total kerugian mencapai sekitar 59 miliar. Ya. Juga melakukan online scam di 3 negara lainnya, yaitu seperti Thailand, India, dan China. Adapun terhadap ketiga negara tersebut tentunya juga akan mengalami kerugian, ya, dengan rincian sebagai berikut. Di India sekitar 1 triliun 77 miliar 204 juta. Sedangkan di China 91 miliar 207 juta. Dan kemudian di Thailand yaitu 288 miliar 300 juta. Kemudian juga saat ini, kemarin juga kita telah menyampaikan adanya press conference pengungkapan kasus eksploitasi seksual anak secara online melalui media sosial X dan Telegram, yaitu 4 tersangka yang sudah disampaikan dan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri.
Itu rekan-rekan mungkin hari ini yang bisa kami sampaikan, dan tentunya ini bisa menjadi informasi kepada masyarakat. Polri komitmen dan konsisten menuntaskan segala bentuk apa yang terkait dengan kejahatan-kejahatan maupun pelanggaran yang tentunya menjadi perhatian publik dan meresahkan masyarakat. Kembali, komitmen dan konsisten, amanah Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu mengamanahkan untuk memeriksa Tipmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan proses pada penegakan hukum. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Polri menegakkan hukumnya tanpa pandang bulu. Iya, tentunya semua informasi proses awalnya harus dijalani, ya. Kan ini baru informasi yang kita dapatkan, maka langkah dasar laporan informasi dijadikan proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Kemudian tentunya hasilnya bagaimana mekanisme proses hukum akan dijalani sebagaimana aturan bangsa dan negara kita yang berlaku, ya. Justru itu mau kita dalami. Pak, ini kan juga di rapat bersama Presiden itu ada Kapolri juga, dan Kapolri kan. Sama, tadi ya, pertanyaannya. Terus, tapi dari Kapolri sendiri ada arahan ya sih Pak ke Bareskrim untuk entah itu. Tadi apa, sudah saya sampaikan, bahwasan kita sudah mengeluarkan laporan informasi tertanggal 26. Tadi sudah saya sampaikan ya, pemanggilan untuk tanggal 29 pada hari Senin. Itu apa Pak? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Mungkin di... Ya tentu kan mendasari pada laporan informasi, informasi awal ini, terus kemudian ada mekanisme dalam proses itu kita analisis dan tentunya tunggu hasilnya. Ya. Sosok T ini sebetulnya apakah sudah pernah ada dalam catatan? Karena kan kalau asumsinya sudah disampaikan kepada Kapolri, berarti kan sudah ada informasi awal yang disampaikan dari Pak Beni kepada polisi. Apakah kemudian sosok T ini sudah punya rekam jejak kasus lain selain barang di online? Proses informasi yang kami dapatkan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Beni. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini, kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Jadi saya paham teman-teman sudah banyak mungkin bergulir informasi, tunggu hasilnya ya. Proses ini kan baru akan berlangsung Senin. Akan kita lakukan pemanggilan pada tanggal 29 Juli 2024. Tentunya hasilnya nanti kita akan sampaikan untuk lebih lanjut. Ya. Oke. Okay. Tapi Pak, kalau memang Kapolri sudah tahu sebelumnya, kenapa baru memerintahkan tadi penyelidikan? Itu kan pertanyaan Mbak, atau pernyataan. Yang lain ya? Yang lain ya? Cukup? Enggak, cukup. Yang ini dulu konteksnya. Cukup? Cukup ya rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya pada dua hal ini. Yakin bahwasanya komitmen dan konsisten Polri untuk menuntaskan segala bentuk kejahatan dengan secara tuntas, dengan cermat, dan tentu prosedural. Dan sekali lagi kami juga mohon dukungan kepada seluruh elemen masyarakat, stakeholder, dan seluruh bagian daripada sistem peradilan yang ada menjadi bagian untuk proses penegakan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.